Aku tidak tahu apa yang sudah jadi. Waktu ini aku dibelenggu emosi, terbelit kusut, mujur tidak tersimpul mati. Maunya hati begitu, maunya rasa pula begini. Syukur terhalang di akal yang masih merajai. Tapi kadang diakali berontak rasa dan hati. Rasa rapuh, aku takut tewas. Berantakan dari siring ke siring yang lain. Rasa lapar, aku takut kenyang. Makan dari piring ke piring yang lain. Rasa kosong, aku takut melayang. Perlahan dari miring ke miring yang lain. Perasaan ini membuat aku galau. Risau pada sesuatu yang ku tahu bukan dalam garis genggamku. Perasaan ini membuat aku meracau. Gusar untuk kehilangan dan menjauh, lalu hilang dari sudut pandang. Perasaan ini membuat aku keliru. Bingung kalau tingkahku melukakan hati-hati dan merobek jiwa-jiwa. Kadang tekad aku membulat, keras. Namun aku juga bukan orang sakti, hanya manusia biasa yang juga punya hati. Kadang arus membawa aku hanyut, lemas, timbul tenggelam mencari nafas. Mujur, dibantu olehnya yang ada di atas. Kadang membisu aku kaku, geluh, kumat kamit dalam hati jakaraga. Rumi dan jawiku jadi bekal siap siaga. Apa yang harus kubuat kalau raksasa dalam benak memberontak, meruntuhkan tembok-tembok nilai dengan galak? Apa yang harus kubuat kalau rasa-rasa dalam jiwa membuak-buak, mengasut hati untuk menari mengikut rentak? Apa yang harus kubuat kalau masa-masa lalu berputar tanpa dicongak, membawa sejuta mahu nikmat yang tak tertolak? Dalam takut, aku tetap terus melangkah. Dalam takut, aku tetap terus sujud. Titipkan sahaja doa yang baik-baik. Aku takut tidur.